sekali lagi berjumpa dengan kumpulan lima untuk mentangkan kami punya plan intervensi yang akan dilakukan. Plan intervensi ini lakukan berdasarkan tulang ikan yang kami buat ni. Kami dah kena pasti dan akhirnya kami dah tengok dia punya root cause dia ialah tidak dapat memahami KPS iaitu inference dan kesimpulan menyebabkan 5 orang daripada murid tahun 6 ini gagal untuk mendapat A bagi mata pelajaran sains berdasarkan peperiksaan percubaan yang telah berlangsung. Jadi untuk itu, perkara yang pertama sekali kami buat ialah untuk 5 orang murid ni, kami buat bengkel tentang konsep, makna dan contoh serta cara jawab. Ini mengambil masa 3 hari. Sebab pada kami, kami melihat kemungkinan 5 orang budak ni, dia ni bukannya budak yang bawah sangat. Sebab dia B. Markah dah 75, 70 lebih dekat tanah A lah. Jadi mudah lah. Jadi budak ni kita buat bengkel dia 3 hari, kita nak tengok pemahaman dia terhadap konsep, makna dan juga contoh serta cara dia menjawab kertas sains bahagian 2 ni, khasnya berkaitan dengan inference dan juga kesimpulan yang ni. Jadi selepas 3 hari kita tengok kalau pemahaman budak ini betul, maka kita akan, kalau tak betul kita akan betulkan dan semula dan seterusnya lah. Seterusnya kita akan lihat pula untuk seminggu yang berikutnya kita akan buat satu latihan intensif iaitu berfokus kepada inference dan kesimpulan muda. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kertas sains bahagian 2 ni untuk buat inference ni dia ada dua jenis, inference dan kesimpulan ni. Satu ialah inference dan kesimpulan muda dan satu lagi ialah inference dan kesimpulan yang lebih kompleks. Jadi untuk minggu pertama, seminggu ni yang mudah saja. Sebab ini adalah kebolehan dia ni untuk membolehkan murid menjawab soalan yang ikan akan mati jika terdapat udara. Jadi kadang-kadang dia nak menulis itu, dia terbalik. Dia mungkin udara tidak ada menyebabkan ikan mati. Kalau dari segi pemeriksaan, maka dia akan fail. Dia faham konsep itu, tapi dari segi menjawab inference mudah itu dan kesimpulan mudah itu, dia tak boleh. Jadi fail. Jadi kita nak membetulkan ini saja sebenarnya. Dan seterusnya untuk 2 minggu berikutnya kita akan buat latihan intensif berfokus untuk inference dan kesimpulan yang lebih kompleks lagi. Sebab ini kadang-kadang dalam soalan pun dia ada 2, dia berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, 2 soalan ini dia biasanya mewakili 5 hingga 6 soalan dalam setiap kertas. Untuk inference dan kesimpulan mudah seperti ini, dia ada 5 hingga 6 soalan. Dia 5 hingga 6 soalan ini mewakili 12/40 markah. Jadi kami anggap kalau dia boleh jawab 2 soalan yang sukar ini, yang paling sukar ini, kalau dia boleh dapat 8 hingga 10 markah, maka 5 orang muda yang kami target ini telah pasti akan dapat A. Jadi selesai masalah punca tidak dapat A tadi. Itu ya, terima kasih. Okey, semangat, nak tahu hari ini. Okey. Soalan apa ni? Ada soalan. Soalan mana? Saya ni nak membantu sekolah rakan saya SK Lentang, tapi saya yang bertanggung. Masih mengajar saya. SK Lentang luar sana kan? Dalam masa 3 minggu 3 hari. Selesai. Saya akan datang check.